Tapi memang kudu nganu ya, tumpuk basa kabeh ya. Tapi nak tumpuk basa iki memang anu. Luwih efisien. Luwih cepet. Abangnya barang abu nih? Abunya mantap. Tak sampai ngobrol ya. Nak sing apa? Sing iki? Hah? Kuningnya kakean memang. Ini merahnya nggak turun. Berarti memang anu ya, tekanane kuwi mempengaruhi hasil ya. Iya. Iki tekanane kuninge rada ngambang. Iya. Iki kepat tekan kuninge. Iki barang kumat tekan iki kata kuninge. Ini merahnya juga nggak turun. Langsung paling pas iki, mantap iki. Iki sing nyablon Mas Wahid. Nyablon anu iki berat. Apa? Dengan kok ngabir apa nih? Sablon repeat itu? Ini kok sablon tuh? Ya, ngabir nomor, konya detail. Wes gejal sing anu, utahe tumpuk pisan. Belum. Belum dicoba. Kayaknya enggak jadi ya. Tapi ketoke luweh anu ya, luweh lentur nek utahe pisan jane. Iya. Tapi putih rasa soli. Jadi buat teman-teman yang mau nyabun pakai teknik ini disarankan untuk di proofing dulu biar nanti hasilnya bisa maksimal karena perlakuan setiap gambar itu beda-beda. Ini settingan berapa LPI Mas Wahid? Ini baru nyoba di 50. 50 LPI ya. Nanti yang video berikutnya yang 55 LPI. Oke. Ya, kita lihat hasilnya yang 50. Kenapa kering, Mas? Nanti warna yang lainnya biar bisa solid. Oke. Ini selanjutnya warna? Warna kuning. Kuning. Warna merah.
lagi enak ya. Nah, kipas nih. Wih, rasanya main bengkong kita ya, bangke. Thank you.